Apabila kita memandu melebihi had, kita akan disaman. Mengapa? Ya, kita telah melanggar peraturan. Cara pemandangan kita bukan sahaja membahayakan diri kita tetapi orang lain. Hidup ini juga bagaikan meter. Ia menunjuk, ia memudahkan urusan dan yang paling penting, ia memberi amaran. Naiklah. Mas. Kau beli apa tu? Banyak tu. Bermakanan lah. Habis sampai RM23 kau. Satu nasi dagang, RM8. Standard kat sisi kau ada. Gila pun kau. Tak sedap ke aku dah cakap kau dah beli. Semalam aku beli. Buang lepas buka. Yelah, kau beli sampai 5-6 biji mentabak. Nak buat apa? Buat banyak? Buat stok lah malam ni. Boleh tengok DVD. Malam-malam, you all. Korea. Tak nak aku cantu. Aku tak nak. Mesti cantu tak nak. Cerita hantu? Ni bulan Ramadan lah. Mana hantu kau ni pun. Gagak dah. Ramai ni baju tu kau jadi buat dengan dia ke? Dah buat lah. Kau tahu tak? Dah lah cuttingnya satu. Aku kan besar. Buatnya dia buat kecil. Kau tahu tak? Dah tu dah harga mahal. RM180 satu baju. Kurung biasa kot. Agak-agak lah. Dia cekik darah. Kau tahu tak bulan puasa ni kan? Ke cantik pun. Aku buat lah saya tak muat. Kau tahu tak lah. Last aku beli bikin es. Dalam masa India tu lagi murah. Sifara. Kuih dia tu. Konon-kononnya sedap sangat. Standard US lah konon kan. Aku beli dua balang kot. Aku buang semua tak sedap langsung. Aku dah cakap kau jangan beli. Popa je lebih tu. Raya-raya biasalah. Tak sedap pun tak tepung je lebih. Hei, tolonglah. Motor ni memang nak kena tau. Nak mampus katnya. Bulan-bulan puasa ni tak raya pun tau. Sempatlah aku dah makan semua aku punya laksa ni. Kan? Mesej. Hal ada Farah lah ni. Jadi tak. Jom. Farah. I tak jadi buka puasa dengan you all. Nak buka puasa dengan Farid. Kau tengok. Gata merelah si Farah ni. Kau tengok. Memanglah kau tak tahu ke si Farid ni girlfriend dah pindah ke transfer ke Datu Tan tu. Cikgu. Kenalah ada sepepat you all. Patutlah menggadi. Sesuatu sangat skandal. Oh my God. Kau dah bayar zakat kau? Zakat? Nanti boleh. Apa dah hal? Kau jangan nak jadi macam aku tau lepas aku tak bayar. Kau tahu saya buat rambut di kasut dan raya. Memanglah. Kau memang lah rambut dengan kau kan? Tahu ni? Ni rambut dah pakai bukan karat. Gila haruslah raya you all. Aku nak buat baru perm macam tu. Tolonglah. Cantik ke? Cantik lah. Macam biasa, macam selalu, slow je. Bulan Ramadan nak kena korang. Slow lah sikit cakap tu kau ni. Kau lebih bayar macam selalu aku bayar, aku curah kepala dengan laksa. Laksa tak makan lah kau ni. Lain. Oh. Pakcik. Saya rasa pakcik salah jalan ni, pakcik. Ini bukan jalan bis gambut ni. Pakcik tahu nak. Dah bertahun dah buat teksi kat Kuala Lumpur ni. Ni minta maaf lah ya nak cakap sikit. Sebenarnya pakcik tak tahan lah. Kau orang berdua ni asyik mengumpat je tak habis. Tak baik macam tu. Kan? Dalam bulan puasa ni kita gandakan pahala kita, kurangkan dosa. Ni lagi satu. Dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, selain kita melawan nafsu makan, mulut tu kena jaga. Jangan mengumpat aja, tak guna pakai tudung. Kau puasa ke tidak ni? Nampak tu? Masjid, tahu kan? Pergi masjid. Tadi pakcik dengar, adik berdua ni belum bayar zakat lagi kan? Pergilah.
Abang cakap dulu. Ya. Alah pakcik ni saja je kan nak perangkap kan. Nak bagi meter naik kan. Dari tadi titok 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 titok. Tak bunyi apa tu pakcik? Titok titok titok. Dia tipu pakcik tau. Ramadan ni. Ha. Astagfirullahalazim. Tadi kamu mengumpat. Sekarang buat fitnah pula. Ni. Tak baik macam tu. Tak bagus. Tak usah buat macam tu dalam bulan puasa dan bila-bila pun. Ni. Kamu ambil ni. Mulut kita ni banyakkan berzikir daripada mengumpat dan buat fitnah. Nah, ni ambil ni. Pakcik sedekah, ambil. Okay, stop. Alright, okay. Buka bagian ya. Okay. First of all, I nak ucapkan thank you sangat-sangat sebab you sudi buka puasa dengan parents I tadi. And you know what? They really like you. Ya. Mami cakap apa? Mami kata, you ni taklah kampung sangat, kiranya modern lah juga. Tapi memang dia memang betul-betul suka kat you. Alhamdulillah. Boleh tak nanti you balik KL cepat sikit? Yalah, you tahu lah bila dah raya ni banyak open house and you perlu jumpa lagi relatives I. Promise sayang. For you anything. I rasa lagi kat Abbey dulu. Nanti terlambat. Tertinggal kan kereta api. Tumpah tanya, kereta api Senandung Langkawi dah lepas ya? Dah, Encik. 5 minit tadi baru je lepas. Train seterusnya pukul apa? Esok jam 5. Esok? Ya, esok baru ada. Ada tiket lagi? Ada lagi, Encik. Saya habis satu? 3-5. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mak. Mak, Mak tertinggal train lah, Mak. Ya Allah, macam mana hang ni, Mar? Bila hang nak balik ni? Entahlah. Mama baru beli tiket. Tapi train seterusnya besok pagi. Jadi dalam petang gitu baru Mama sampai. Petang tak dan, Mar oi. Kan Mak dah habaq kat hang awal-awal lagi. Mak nak hang bawa Mak pergi ziarah kubur Pak Hang di Batu Kurau tu. Mak, Amar bukan sengaja. Amar banyak kerja, Mak, kat sini. Mak tahulah trafik kat KL macam mana. Kerja ke duk kepik dengan perempuan tu? Mak ni macam-macam aje lah. Mak tak minta apa-apa pun kat hang, Mar. Cuma raya ni kan, Mak nak hang ada lah dengan Mak. Dah lah, jangan balik. Kerja, kerja, kerja. Baliklah, Mar, oi. Dah, 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 Mak, 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 Mak. Dah, berhenti, berhenti. Mak jangan nak membebel aje, okey? Lagi pening kan, Mak, nanti. Ni besok bila Mak dah sampai, nanti Abang call, okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tidur sini ya. Ya, pakcik. Saya tertinggal kereta api. Oh, terlepas kereta api. Maaf. Tidurlah. Bapa tak kacau. Pakcik buat apa kat sini pagi-pagi, pakcik? Pakcik tunggu anak pakcik. Dia datang ke Kuala Lumpur ni nak bahagia raya dengan pakcik. Sebab itulah pakcik tunggu sini. Baguslah pakcik. Tunggu anak kat stesen pagi-pagi macam ni. Bapa mana yang tak rasa bahagia bila tahu anak yang datang, kan? Bapa mana yang rasa tak bahagia, ya? Bila tahu anak sudah besar panjang pula, anak sendiri itu. Rasanya terbalas segala jasa-jasa kita telah korbankan untuk membesarkan anak dahulu. Bapa ada lagi? Mak aja. Abah dah lama dah meninggal. Saya ni anak tunggal saja. Kesian. Bila miskin anak ni, rasa hidup tu tersingkir, terpinggir. Rasa sunyi kalau tak ada anak. Bapak faham apa perasaan mak kau. Ingatlah, nak. Kau sajalah menjadi harapan mak kau. Jadikanlah mak kau tu sesuatu yang amat berharga dalam dunia ini untuk hidup kau. Ya? Bapak yakin satu hari kau akan senang dan bahagia. InsyaAllah. InsyaAllah. Pak Wahab. Astagfirullahaladzim. Apa dia? Pakcik lari lagi, ya? Dari mana? Saya tunggu anak saya kat sini. Pakcik, puaskan mencari pakcik tau. Dah tiga kali dah pakcik masuk macam ni tau, buat macam ni. Saya dah tiga hari kat sini. Pakcik buat apa kat sini? Tunggu anak saya. Pakcik, anak pakcik kan dah lima tahun meninggal, pakcik. Pakcik dah lupa ke? Tak ada. Pakcik tak sihat ni, kan? Jom, ikut saya balik, eh? Tak mau. Saya nak tunggu anak saya. Okeylah, pakcik. Sabar, Encik. Kenapa ni? Sebenarnya, pakcik ni tunggu ni di rumah orang tua. Jadi, dia dah lari. Dah dua hari dah kami cari dia ni. Pakcik Wahab ni sebenarnya dia tak sihat sikit. Dia ada Alzheimer. Lepas tu, dia satu lagi dia tak boleh nak lupa peristiwa yang menimpa anak dia. Anak dia dah meninggal dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dulu. Okey, Pak Encik, saya nak kena bawa dia balik. Encik Wahab, ikut saya balik. Macam tu lah. Jangan jangan lupa ya, nak. Macam bapak. Kuno Sain pernah mengatakan, ada tujuh manusia menyerupai kita. Pepatah pula menyebut, pelanduk dua serupa. Menarik konsep itu. Namun, apabila kita bermuka tujuh, bolehkah kita bermuka-muka? Yusri. Albert. Apa cerita kau ni? Aku isi petang ni. Apa sebab kau nampak macam tak bermaya, lembik, tak makan nasi ke ni? Memanglah tak makan nasi. Bulan puasa kot. Alah, lupa pula bulan puasa. Kau nak pergi mana? Aku nak check out that kedai burger yang baru. Diorang cakap on tu. Style juga eh. Aku ni pun lapar sebenarnya. Up to you lah bro. Kalau kau nak batal ke apa, up to you. Kalau kau nak ikut, selamba. Masalahnya aku belum sahur ni, tapi itulah. Tapi kan kantoi lah pula. Orang ingat aku tak puasa. Kau ni muka macam Cina kot. Orang takkan perasan. Mesti pas. Macam ni. Bila kita sampai kat kaunter tu, aku ajar kau jawab ni je. Hoa. Aku cakap dengan kau Cina, kau jawab ni je. Hoa. 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 Okey, same point. Mesti pas. Serius eh? Kau rasa boleh lepas? Boleh. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita jalan masuk stage. Okay.
Welcome to Dairy Burgers. Hi. I will have dua daging special. Lepas tu, I nak dua aitin and fries dan... Lawai segment je. Lawai seg... Ice cream lah. Hola. Lega ice cream, lawai coklat or vanilla. Hola. Lega ice cream, lawai seg coklat or vanilla. Kawasan ni sebenarnya baru balik Perancis sebenarnya. So, dia memang tak fasih nak cakap Cina atau English. Tak nampak macam orang Perancis pun? Tak, bukan. Sebenarnya macam ni. Dia orang Cina tapi duduk Perancis je. That's why? Hola. Maksudnya kau jangan cakap hola lagi lah. Kau nak aku cakap hola? Dah kesyut. Itu German lah. Bonjour Paris dari France. Boleh cakap sikit tak? Sorry eh. Ni fail lah. Fail tak fail lah. Kalau cakap German, aku tak tahu cakap French. Kau tak tahu. Cepat. Boleh cakap susah. Semua RM18.60. Assalamualaikum. Angah. Mana kau ni? Dah pukul 7 lebih dah kot. Aku nak buka puasa ni. Kau kat mana? Rosak. Apa benda yang rosak pula? Kau ni hari-hari rosak lah. Kau ni foul lah, kau tahu tak? Ayolah, cepat sikit. Aku tunggu kat bus stand ni. Okey. Assalamualaikum. Tongkat umpama simbol yang menunjukkan seseorang itu memerlukan pertolongan, memerlukan perhatian. Jika tongkat sudah boleh membantu, perlukah dicanangkan lagi perhatian itu? Atau cukup sekadar peringatan sahaja?
Mamat ya. Okey. Okey. Bang. Lebih bangang sikit ni. Apa ni dia? Mana cukup ni? Gua tahu lah. Gua tengah kering sekarang ni. Bang. Ni bukan masalah barang dia. Ni masalah geng. Kau tak ingat apa Jack cakap engkau lu ke? Gua tahu. Lu cakap dengan Jack. Kalau gua ada lebih, gua... gua bagi lah. Leceh lah bapak gua station tu. Tunggu bapak gua balik. Gua kasih lu. Weh, barang sikit weh. Kau duit pun tak cukup, kau nak minta lebih, nak minta sikit. Ingat, Jai. Kau sampah lu. Kau bagi sikit-sikit je. Jai, kau dari mana ni? Mak tanya kau ni. Apa? Mak ni bising lah. Mak tahu kau curi mak kan? Mak nak tanya, kau buat apa dengan duit tu, ha? Mana ada. Mak ni suka tuduh lah. Kau nak jadi apa ni? Cubalah kau jadi macam balong kau. Kau berkawan dengan budak-budak dadah tu kan? Mana ada. Aduh. Mak ni kan, suka beza-bezakan orang dengan Along. Eh, mak ingat orang suka duduk rumah ni. Orang suka. Tengok muka mak pun. Jai! Jai! Apa? Assalamualaikum, Nek. Tak tolong sikit. Abang nak ke Masjid Ulu Kelang jauh ke? Jauhlah, bang. Jalan kaki 15 minit. Kalau adik boleh tolong alakan je tongkat abang ni. Abang nak pergi masjid ke? Ya. Saya boleh tolong bawa kan? Alhamdulillah, terima kasih dek. Biar menitis asal tahu. Kata ibu padaku. Biar sedikit asal tahu. Biar perlahan jangan berhenti. Siapa nama dek? Nak tahu kenapa? Abang sibuklah. Marah ke? Allah. Allah. Eh, bang, tunggu. Okey, bang. Abang. Ni bang, tongkat. Abang okey ke? Macam mana abang boleh jadi macam ni? Panjang cerita dia. Abang dulu macam kau je, Kak. Muda kan? Banyak emosi. Sibuk kerja. Kawan-kawan. Bola. Perempuan. Sampai lupa mak abang. Bertahun jugalah abang tak jenguk mak. Lepas tu, berlaku aksiden. Ni abang jadi macam ni. Sampai sekarang, abang tak dapat tengok muka mak abang. Ya, abang lambat lah. Tak bisa berlari, aku berjalan. Tak bisa berjalan, aku merangkak. Tak bisa merangkak, aku mengesot. Perlahan-lahan aku kan sampai jua. Perlahan-lahan aku kan. Boleh lu, bang.
Bang, dah sampai ya. Ah, terima kasih dek. Alhamdulillah. Semoga Allah ajalah balas jasa baik adik. Adik boleh baliklah. Kat sini abang champion dek. Eh bang. Jumpa lagi. Balik dulu bang. Bang. Ya dek. Abang nak ke mana? Nak solat kat sini bang. Sana tu kubur. Abang memang nak pergi kubur dek. Nak ziarah kubur mak abang. Sekarang dah tak dapat tengok wajah dia kan. Dapat basuhkan roh dia dengan doa pun jadilah. Ya dek, terima kasih. Bang. Baik duit abang. Tercicir tadi. Kenapa tak ambil je? Hey, kau menjadi pelangi. Biar ku jadi awannya. Terima kasih. Agar kita selalu bersama. Andai kau menjadi sang duyung. Biar ku jadi karang. Apa tiket untuk menjadi terkenal? Bakat? Suara? Ialah suara yang lunak pasti menjadi idaman ramai orang. Namun bagaimana jika suara itu dilontarkan di medan yang salah? Sejati itu yang kau ucapkan. Biar janji ku genggam bawah pohon kemboja yang sekecil kita menanti di mahligai mainan. Kita bina bersama. Oi, apa khabar? Agak-agak lah. Pelan-pelan lah sikit. Sorry bro. Sorry. Datang ofis nak menyanyi. Suara kau ni, sepiji awi tu. Kalau kau nak tahu, kalau awi tu sakit, aku boleh ganti dia anytime. Uish, hebat betul. Mana kau belajar menyanyi? Adalah. Apa kata malam ni aku belanja kau makan, buka puasa. Lepas tu, aku kenalkan kau dengan sifu aku. Macam? Ayalah, babe. Lain kali je lah. Eh, jangan macam tu. Aku ikhlas ni. Okey lah. Mek. Ni, aku nak perkenalkan kau dengan sifu aku. Tempat aku menyanyi. Ni dah dia. Jom. Ayalah, dah nak berbuka dah ni. Eh, apa susah. Dalam ni ada buffet nak buka puasa. Lepas berbuka kan, kita karaoke lah. Selalu tak pernah ada buat adik orang. Aku tak faham apa konsep buka karaoke ni. Ayolah, cuma kau ni jangan jadi mak sejadah boleh tak? Aku suka cu kat sini. Tu, kau nampak tepi tu, surau. Kalau kau nak semayang kan, kau semayang lah. Jangan buat perangai, Mi. Aku dah bayar dah benda ni. Dah, kamu yang keluar dalam Facebook. Tu, kamu keluar siap. Ya, kamu. Apa salahku? Apa
salah ibuku, hidupku dirimpimu. Tak ada yang mau yang menginginkan aku penuh. Jadi ibu, bapak punya anak bilang tak aku. Aku yang tengah malu sama teman-temanku. Kata cuma diriku yang tak aku. Jadi tahu untuk datang sini. Yang dulu nih, kamu alih. Tak apa, tidak tahu. Ini dia sampai. Ini di dalam berguna. Engkau di mataku adalah cahaya. Itu yang kau ucapkan. Hei, tadi ni. Tadi ada. Bila janji ku tenggal. Oh, Awi, Awi, Awi sangat bawa bohong. Jenis malam, best tak? Ada sakit-sakit tekak tak? Tapi bro, gua tak sangka kau pandai orang nyanyi eh. Diam-diam ubi berisi gitu bang. Ish, tak adalah. Tak macam kau. Rockstar! Ish, mana ada. Malam ni kau free tak? Malam ni? Kenapa? Ingat nak ajak kau pergi buka lah. Okay. Ada karaoke tak? Hei, tempat ni lagi naik di semalam. Oh, cantik-cantik. Bila? Lepas office kita gerak. Okey, okey. Papa kau panggil aku. Kan? Okey, duduk-duduk. Banyak je. Mana lagi? Ish, segan aku. Eh, apa pula segan? Rumah aku pun kau nak segan ke? Macam kenduri je. Rumah aku macam ni. Apa aku kalau bulan puasa, kan semua orang dia ajak. Orang kampung, orang sebelah, orang depan tu. Semua dah datang. Eh, tak ada apa lah. Segan aku. Ha? Segan aku. Ish. Sekejap bila kau mana segan ni? Jomlah. Ramai lah. Yelah, kau dah buat kat puasa seorang dua buat apa? Ni. Jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dari mana? Di office je, bang. Kan. Ya, bang. Assalamualaikum. Cik, khabar Haji? Cik, apa nama? Zul. Apa khabar? Baik. Ni, sekarang kau azan kan maghrib, Hari ni, Along bagi pulang dari kawan Along, bang. Oh, suara dia, bah. Sebiji. Sikit lagi lah macam Awi. Sikit je lagi. Boleh ni? Ya. Boleh, Pakcik. Boleh. Boleh nanti Pakcik ambilkan dua microphone? Satu mic pun cukup, Cik. Baik, bah. Sesuai tu. Cuba, cuba. Dah dekat ni. Apa yang terlebih buat? Terpaksa buat? Kalau dah mulalah kelam kabut. Salahkan orang lain. Kita memang tak suka dengan imbuhan awal ter tu. Tapi bagaimana
jika yang ter tu membuatkan orang lain terbahagia. Ha, tak teruja kah? Ish, Mak. Masakan Mak hari ni, Mak. Sedap sangat. Kalau dapat buka kat sini hari-hari pun, ada rasa dah bahagia sangat dah. Ya ke ni, Alif? Ke nak puji Mak aja ni? Betul. Kau tu yang sebenarnya susah sangat nak balik. Cuba balik selalu. Boleh hari-hari pun Mak boleh masak untuk kau. Tak apalah, Mak. Alif nak balik dulu sebab Alif ada banyak kerja nak kena buat. Yalah, Alif. Mak bukan apa. Kau tak perlulah buat kerja overtime banyak-banyak. Kau banyak duit pun bukannya kau nak bagi Mak. Alamak, apa Mak cakap macam tu? Macam ni lah, Mak. Alif janji kalau Alif dah ada duit lebih sikit nanti, Alif bawa Mak pergi buka kat luar. Kat hotel pun tak apa. Bukan apa. Ingatkan dah besar panjang ni, bolehlah bantu Mak, tolong Mak. Bolehlah Mak tumpang senang anak-anak. Tapi rupanya tak. Kalau kau tak nak bantu Mak pun, kau bantulah adik kau si Anum tu. Kesian dia. Kau bagi dia duit belanja untuk beli prepaid pun jadilah. Boleh tahan juga Anum tu kaki repot, ya, Mak? Bukan dia repot, Liv. Tapi kita ingat, kalau rezeki kita banyak, melimpah ruah, kita kena rajin bersedekah. Barulah rezeki kita bertambah-tambah. Ya, Mak. Ya. Alif tahu semua tu, Mak. Kalau Mak membebel panjang kat sini pun sama juga Alif dah tahu. Alif balik dulu. Assalamualaikum. Yalah, bukan membebel, Liv. Jaga diri baik-baik, ya, sayang. Ya, Mak. Jaga diri baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Okey, salam. Elok-elok, Liv. Ya, Mak. Assalamualaikum. Salam. Okey, Cik Alif. Ini pelaburan yang saya katakan. Jika Cik Alif setuju mengambil pelan pelaburan ini bersama kami dalam jangka 5 tahun, jika Cik Alif melabur semua simpanan Cik Alif dengan kami, akan mendapat hasil yang sangat menguntungkan. Okey, saya ada soalan dekat sini. Kalau dalam tempoh 5 tahun, berapa jumlah pulangan yang saya akan dapat? Dalam jangka masa 5 tahun sahaja, duit Encik Alif sudah mencecah sebanyak ni. Oh, banyak juga. Bila saya boleh daftar untuk pelaburan? Kita akan sediakan paperwork dalam masa 7 hari bekerja. Datang semula ke pejabat untuk tanda tangan. Why not? Okey. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Nampak tak? Aku happy. Eh, kau buka kat mana? Entahlah. Jom ikut aku. Kita buka puasa dekat Hotel Eastern Premier Kuala Lumpur. Ha, gempak tak? Aku tak ada duit dah, Jo. Kau jangan risau. Sekarang ni, bos aku sponsor semua. Maksudnya aku kena cari orang untuk ganti orang yang tak datang. Ha, lagipun kau pun tengah sengkit kan? Selalu pinjam aku duit. Kau nak ikut tak nak? Boleh lah. Alif! Tak payahlah ajak dia tu. Kau ni kenapa? Biarlah aku ajak dia. Hutang laptop aku bulan lepas, menyu bulan lepas, rap 2 pun dia tak bayar lagi. Itu masalah dia dengan kau. Dengan aku, dia tak ada masalah. Alif! Woi, sekejap. Kau buka kat mana? Aku buka kat rumah je lah. Eh, jom lah. Ikut kita orang buka kat hotel. Tak apa, aku ada kerja ke? Kau ikut je. Benda free kot. Maksud kau? Maksud aku, sekarang ni ramai tak datang buka puasa tu. Jadi aku kena cari orang untuk gantikan orang yang tak datang tu. Ha, jadi aku ajaklah korang. Jom lah, benda free kot. Aku tak kisah. Cuma, ya, bos kau tak kisah. Aku dengan bos aku macam ni. Okey lah, kalau korang cakap macam tu. Kau tak kisah kalau aku siap pergi. Tak apa, tak kisah. Sekarang, pakai seluar panjang eh. Belum puasa kena tutup aurat. Kau ni relax lah. Kau siap aku nak tukar baju. Kau suka makan free kan? Jom lah.
korang. Ha. Weh, korang buat apa ni? Buat apa ni nak semain Jumaat ni? Nak semain kat mana? Masjid Biru okey tak? Macam jauh je nak pergi Masjid Biru. Tambah pula nak hujan kat luar tu. Naik kereta macam ni. Ha. Naik kereta? Ha. Kita nak kereta si Alif tu. Bila lagi nak masa naik kereta Alif tu? Kau panggil dia? Pergi. Guys. Aku dengar korang macam nak tumpang kereta aku eh? Macam tu lah. Aku kan tak nak benar kan. Cuma suspension kereta aku tu rosak eh. Jadi kalau naik ramai-ramai, bahaya. Nak pula. Dah, jom lah. Pergi semai. Terlambat kan? Ini elok dah lambat. Terlambat. Habis ni. Ini nak minta derma dari Persatuan Rumah Orang Tua Kampung Sendayan. Jadi kalau Lancik nak derma, boleh dekat saya. Bukan abang memang banyak duit ke? Sebab masa dekat dalam tadi abang dah derma RM50. RM50? Eh, itu bukan duit saya. Duit Encik yang jatuh daripada kocik. Itu yang saya pulangkan balik. Tak apa kalau Encik tak boleh derma, tapi boleh beli saya punya keropok lah. Keropok udang ada, keropok ikan ada. Tak apa lah Encik. Saya pergi dulu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin dah jadi sejarah, besok menanti. Kalau tak beransur sekarang serupa di